Ayo, seberapa cepat kalian masak buat menu makan malam? Ini 8 menit langsung matang 3 menu. Oke, step pertama panaskan dulu pan, kasih minyak olive oil atau minyak goreng. Kemudian kita goreng si sosisnya yang sudah disayat-sayat ya. Lalu kita tumis 2 siung bawang putih. Tumis sampai tercium aroma harum, baru kita masukin pok choy. Boleh diganti dengan baby kailan atau sawi putih atau apapun serah. Kemudian kita kasih sedikit air, kita bumbui dengan saus tiram kurang lebih 1 sendok teh. Lalu ada kecap asin, kemudian kaldu bubuk jamur, dan kita pecahkan 2 endok ayam ya. Ini kita tumis-tumis dulu. Oh ya, endoknya jangan lupa dikasih garam sama merica. Dibolak-balik semuanya sampai tercampur rata ya. Oh ya, untuk yang tanya ini pan-nya aku pakai apa, teflonnya pakai apa? Ini aku pakai Venus pan dari Stand Cookware. Ini lapisannya granit, bagus banget dan tebel. Jadi sekali masak tuh bisa langsung 3 menu, ngirit waktu, ngirit gas dan cepat matang ya. Kalau mau beli cek link yang ada di bio atas atau di description. Dah, kita masak dulu ini si pok choynya sampai sedikit layu seperti ini. Kalau sudah layu seperti ini, tandanya sudah matang, nggak usah terlalu matang banyak banget ya. Langsung aja kita angkat semuanya ya, langsung diangkat. Kemudian kuahnya kita ambil sedikit dan sisakan sedikit nanti. Ini aku pakai kuahnya nanti untuk guyuran si telurnya. Ini sosisnya wis matang, kemudian kuah sisa dari sayurnya tadi kita ciprat-cipratkan nih di telur supaya rasanya juga gurih ya. Dah, telurnya kita bikin setengah matang seperti ini aja. Kalau sudah langsung aja diangkat. Dah siap, simple banget buat makan malam atau buat menu sarapan ya. 8 menit matang 3 menu sekaligus. Oke, mau masak apa? Boleh request di kolom komentar ya.